Orang-orang pada zaman dahulu biasanya dia tak terima ajaran Rasul. Dia mendusta patisit yang sincang. Gapo yang Rasul ajak royak seru. Lepas tu kedebel pula dengan perkataan yang mereka sebut, kami banyaknya harta dan anak-anak dan kami tidak akan diazab sama sekali. Ni kata-kata orang pada zaman dahulu. Supaya juga kalau sekiranya ada pada zaman sekarang ni orang yang tak percaya sangat kepada agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Ayat 34 sampai 37 surah Sabak. Allah Taala firman hubungnya dengan manusia di zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni. Terutamanya zaman dahululah ketika rasul-rasul dihantar ataupun dilantik untuk menyampaikan ajaran kepada kaum mereka. Orang-orang pada zaman dahulu biasanya dia tak terima ajaran rasul. Dia mendusta patisit yang sincang. Gapo yang rasul ajak royak seru. Lepas tu kedebel pula dengan perkataan yang mereka sebut, kami banyaknya harta dan anak-anak dan kami tidak akan diazab sama sekali. Ni kata-kata orang pada zaman dahulu. Supaya juga kalau sekiranya ada pada zaman sekarang ni orang yang tak percaya sangat kepada agama. Allah royak supaya manusia ni dapat faham belaka. Katanya rezeki adalah daripada Allah. Jangan kedebel, jangan kecek kasar dan jangan megah dengan harta benda, anak-anak, pangkat, kenamaan. Semua tu adalah daripada Allah yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendak dan mengikut qadar yang dia beri. Ada hikmat belaka. Allah Taala beri rezeki kepada siapa-siapa, sama ada sikit, sama ada banyak. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semua harta benda dan anak-anak, terutamanya orang-orang kafir, apabila dia berbangga dengan harta benda yang begitu banyak dan waris-waris anak-anak kerayat puak-puak dia, dia berasa katanya dia lebih, dia bangga, dia tinggi dan sebagainya. Semua tu tak pakai dan tidak ada faedah walaupun sikit di sisi Allah, kecuali siapa? Orang yang beramal soleh. Walaupun miskin, walaupun tak ada waris-waris, tidak ada kenamaan di dalam masyarakat, tapi kalau sekiranya orang itu orang yang beramal soleh,
serta Allah Ta'ala bagi kepada dia harta yang sangat banyak, dia murah hati pula, dia sedekah, dia keluar zakat. Ini alhamdulillah adalah lebih baik baginya, sehingga Allah Ta'ala raya bagi mereka itu digandakan ataupun dibalas dengan balasan yang berganda-ganda, dan mereka akan berada di akhirat kelak di dalam bilik-bilik yang aman, iaitunya bilik, Allah alamlah kita tak pandai nak sebut, katanya bilik dalam syurga tu atas dunia ni VVIP gitulah, tu pun bilik ya. Nah, bukan tempat duduk yang kekal abadi dah, tapi Allah Taala raya di dalam Quran sebagai mahligai, 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 tempat-tempat yang orang duduk. Sikit lagi dihiaskan dengan apa? Mah, perak, belia dan duduk seni di dalam syurga sikit lagi. Ha ni ayat yang saya baca saat ni. Nah, 2-3 ayat menunjukkan bahawa itulah kenyataan dan kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala raya ha orang zaman dahulu dan setahun kepada orang pada zaman sekarang ni, menunjukkan ini adalah suatu perkara yang tak hilang daripada cara hidup manusia, yang ada berimej, ada yang tidak berimej. Cuba kita tengok makna dia ayat yang ke-34. Dan kami tidak mengutus kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata. Kata bagaimana? Sesungguhnya kami tetap mengingkari akan apa yang kamu diutuskan membawanya. Maknanya, orang-orang yang kedebel-kedebel pada zaman dulu, dia tengok rasul ni dalam saita pok-pok dia, lekeh, tamada, hino, tak ada jiho kecek mudah-mudah. Mu mari nak ngajar aku. Ha, tu gitu. Jadi kecek megoh, nampak katanya takabur angin. Padahal rasul-rasul dilantik untuk seru manusia daripada hok duduk dalam gelap pergi kepada cerah, duduk dalam sesak pergi kepada jalan lurus. Tapi tak ada arah. Orang yang Allah Ta'ala takdir hidup dia kafir dan mati dalam kafir, gitulah ya raya. Ya katakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tidak percaya dan kami berkufur dengan apa yang mung duk bawa. Hei rasul-rasul, duk mari ngajar duk rakyat. Kecik mudah-mudah aku tak seringa, lepas tu mung bawa kelik lah. Muntah sawak hari, aku tak seringa, wah-wah mung kecik. Ha ni, orang zaman dulu ni Masya Allah, kerah. Sampai begitu mah tu, hei carik dalam Quran, kisah puak-puak dia. Bukan satu yuk sama tak. Tiap-tiap masa, lagu tu lah. Tabiat manusia, hak pasang diraka kepada Allah dan berkufur. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak. Dan kami pula tidak akan diseksa. Ha, tengok. Tidak akan diseksa dalam kubur. Akhirat sikit lagi pun. Jadi, ia tak terima katanya puak-puak dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila sampai di alam akhirat sikit lagi, Allah Taala firman, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Tuhai raya, orang-orang kafir, orang banyak dosa, orang yang diraka kepada Allah Ta'ala, bila siapa di akhirat sikit lagi, Tuhan katanya, yawaddul mujrimu. Orang yang banyak dosa tu bercita-cita, lau yaftadi, kalau sekiranya dia ni boleh tebuh diri dia sendiri, min azabi yaumi idzin bibani, nak tebuh diri dia daripada azab, dia tak sewi kenun atas diri dia, dia nak ambil siapa jadi tua perakan, iaitunya anak-anak, isteri-isteri dia, adik-beradik dia, orang rapat dengan dia, anak-anak koli dia, hamba-hamba dia, semua siapa ke, waman fil ardi jami'an. Dan kalau boleh lagi, orang yang duduk atas muka dunia ni semua, dia nak jadi tua perakan dia untuk nak masuk di dalam neraka,
thumma yunji. Lepas pada tu dia nak minta ya Allah Taala wi selamat diri dia, tak sibuk masuk dengan aku. Ni tabiat manusia, dia saya kepada diri dia. Saya lagu mana? Dia tak say we kena azab ni aku. Kalau boleh nak wi orang lain masuk 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 masuk, dia sorang dia tak sibuk masuk. Itulah tabiat manusia. Tekah duduk atas muka dunia, kecek kasar, hati bengih, hati kerah, lawe ajari ugamu. Kalau zami-zami dulu, lawe rasul, bunuh rasul-rasul. Sebab itulah, di kalangan manusia yang Allah Ta'ala raya, yang paling bengih, paling kasar sekali, iaitunya Bani Israel, yang banyaknya bunuh rasul-rasul dan nabi-nabi. Bunuh pula, bukan bunuh. Tamadah. Bunuh pasang tarunakam. Bunuh. Dia jadi seksornya rasul-rasul. Sehingga setengah-setengah tu tak? Dia ambil hidup-hidup ni rasul. Dia belah. Belah dengan gaji. Belah orang dengan gaji. Masya Allah. Lepas cuba kita gambar katanya beraduh sakit lagu mana. Dia buat. Dia tak buat. Dia mati sekaligus. Dia seksor, seksor, seksor. Nak dia jadi orang tu. Gelepar sakit. Ni tak tolong. Akhirnya rasul-rasul, orang-orang soleh, orang kerja agama pada zaman dahulu dibunuh oleh Bani Israel yang begitu ramai yang Allah Taala raya yuqattiluna wa yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka itu bunuh nabi-nabi mereka. Masya-Allah. Rasul-rasul banyak mana dibunuh. Siapa kau Nabi Muhammad ataupun klik sikit dah. Kepada Nabi Isa pun mereka itu nak bunuh. Sebab tu lah bila kita ngaji sejarah Nabi Isa, orang plom tua jadi sepai kepada Yahudi, dia duduk sekali dengan Nabi Isa, dia tengok, dia sakot roi Nabi Isa gimana, buat gapo, percung gapo, 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 gapo. Akhir sekali dia ning dah, orang ning lah. Dia rayak kepada puak-puak Yahudi dia. Mari. Isa duduk sekali dengan aku. Duduk dalam majlis ni. Sekali dengan ramai-ramai ni. Mu mari bunuh. Itulah. Kisah. Allah Ta'ala nak angkat Nabi Isa naik ke langit. Pada waktu itulah. Orang yang nak bunuh Nabi Isa mari senyap-senyap. Tiba-tiba dalam majlis tu Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala angkatkan Nabi Isa naik ke langit. Lepas tu orang yang jadi silap saat ni tu, Allah Ta'ala plan diri dia, tubuh dia supaya dengan Nabi Isa habis-habis. Puak-puak dia pun mari gak dia. Dia tak mengaku, eh bukan aku, bukan aku, aku bukan Isa ni. Nabi Isa tak ada dah pada waktu tu. Tu yang akak dah naik ke langit. Diri dia tu lah jadi Nabi Isa. Hak tu hewu jadi rupa dia supa. Itulah ambil tubuh dia tu giltok di mai kangkin. Inilah kisah tima tipai. Kalau kita tengok dalam suratul Maidah yang Allah Ta'ala raya, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka itu bunuh Nabi Isa, tidaklah mereka itu letak di apa, kalau kayu solid, walakin syubbiha lahum, tapi mereka itu dibuat ke samare, maknanya krumkria tak ciak katanya tua cing rupa. Tuhan pun kaya barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah angkat Nabi Isa tua cing naik kepadanya, naik ke langit. Pas zamin learning Nabi Isa duduk mana? Ada atas langit. Kita pun tak ada kena duk tanya, katanya dia duduk lagu mana, nyawa lagu mana. Sejak daripada dia umur 33 tahun, dia angkat naik ke langit, tak turun lagi sampai ke hari ini. Yang saya nak rayaknya, siapa kesuk di Nabi Isa pun, Yahudi nak bunuh juga. Lepas bunuh orang Tamada, Tamada mana dalam zaman lah ni? Dia anggap katanya semua manusia ni menatai belakang. Halal belakang, bunuh orang lain pada Yahudi ni, kira katanya boleh pahala kepada puak-puak dia. Tak ada kira agama apa. Lepas tu, hak tu hari raya.
latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanul yahud. Mung akan boleh tengok, hey Muhammad, orang yang paling berseteru dengan orang-orang beriman iaitunya al-yahud. Itu hanya ayat cirak-cirak dalam Quran. Lepas tu, wallazina asyraku, dan orang-orang syirik, terutamanya orang syirik di zaman Nabi, puak musyrikin Mekah. Ya tak kena benar. Kalau kecik mudah-mudah, kacik gigi, kak. Ikut, tengok, jumpa dengan orang Islam, pasal nak bunuh. Yahudi pun serupa. Dia harapkan pelukfang dari hati puak-puak dia, beci kepada orang Islam, beci. Sebab itulah ia nak bunuh. Siapakah Nabi Muhammad sendiri ia nak bunuh pada zaman dulu? Itulah Nabi hamak puak-puak dia tak sewi duduk dalam bombing. Sebab apa? Sebab janji siap-siap dah. Piagam Madinah. Suntik sanya yang Nabi buat ketika Nabi duduk di Madinah, nak hidupnya santik. Nak hidup pun jadi tak ada perai, tak ada lawai, tak ada gotu, tak ada gani. Semua tiap-tiap pau Nabi pun duduk sekali. Ketua-ketua Yahudi, ketua ni mari duduk sekali belakang. Kecik mudah-mudah pakat sing nama belakang. Kita pakat baik belakang deh. Kita tak salah duit buku gapo, nak beli, nak jual, nak gapo, kita pakat duduk jadi amin sentosa. Tapi siapa hok buat pucuk mula-mula gi khianat? Kalau kecik bahasa mudah-mudah gi soyok. Gi soyok gapo? Perjanjian sat ni. Yahudi. Kelum Yahudi lah mula-mula sekali yang khianat. Nabi pun dah ada dalam janji siap-siap dah. Siapa lemah, siapa yang buat tak molek, tak serupa dengan janji ni, maka kelum tu akan dihalau keluar. Hatulah Nabi hamak puak-puak dia tubik daripada Madinah. Walaupun puak-puak dia bukan dekat ramai sangat, asal pasal Yahudi yang duduk di Madinah dia, dia baru tang tintan dia. Puak-puak Bani Quraizah, Bani An-Nadir, Bani Qainuqa, Bani tu, Bani banyak Bani lagi. Nak ayat katanya kelumpau duduk situ. Pak kita tak pelik. Orang kafe, hak pasang ni, kita masuk peradain. Lain daripada orang Yahudi dan sebagainya. Orang kafe ada juga setengah-setengah, hak pasang denar dengan orang-orang Islam. Hak tu dah, dia duduk buat. Berita-berita duduk dalam tangan dia. Ya buat eh, putar kau tu, putar kau ni, wak kau tu, wak kau ni. Kita pun beriput kadang-kadang, berita orang pasang demokrong siap dah. Tengok, oh, orang Islam ni kau kan rai, orang Islam ni ganah, kau tu kan ni. Tapi, dia tak pergi tengok. Ha, tengok, Yahudi ni, dia payah pokpik, kuam cua dia tu. Dia tak pergi buka, tak pergi rayak katanya dia tu, wak kau tu, wak kau ni. Orang pasang lap-lap, dia buang pen dia, ngekhenak dia, kaca karuk dia tu. Masya Allah, banyak. Inilah, kalau kita tengok ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Quran, gambarlah katanya, keadaan, siapakah hari kiamat? Benda yang ada di dalam Quran, walaupun cerita zaman dulu, orang-orang zaman dulu, duak gapa, tapi perangai zaman dulu, duak ada siapakah hari ini dan siapakah hari kiamat. Itulah. Nah, masa ada lagi sikit tapi takut tak ada ayat 30 ni dan 37 yang panjang juga. InsyaAllah kita sambung semula, tapi saya kupas, saya royak dengan umumnya sudah pun royak. Yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak, maka orang itu dia boleh rezeki. Tapi nak so rezeki banyak, rezeki sikit pun, jadilah orang yang murah hati. Jadi orang yang murah hati, jangan kedekuk, jangan kupik, jangan liang zakat. Ya ada juga setengah-setengah orang pasang harta benda banyak, kena keluar zakat banyak. Bor dekat-dekat nak keluar zakat, eh lagu mana aku nak buat ni? Tak sewi duit ni, duit kau orang free. Ha tu. Liang kau tu, liang kau ni, masya-Allah. Nah. Pas zakat pula. Saya biasa ngajar dah di masjid kita ni, habis dah subuh. Cara hal zakat. Semua tuk jenis, tuk perkara. Hak jadi raidai kita, kita kena keluar zakat. Gitulah nah. Royak tak ada banyak sangat ni. Sebab ngajar-ngajar lama mari dah. Royak siap belakang dah. Hubungnya dengan zakat, gapo retik yang kita kena keluar. InsyaAllah kita sambung semula. Lepas tu ayat ni dia ada sebab nuzul. Sikit-sikit dah. InsyaAllah saya baca esok. Wallahualam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.